KPM. Sarah, jurulatih anda untuk hari ini. Hari ini kita akan melakukan aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal dapat membantu kita untuk meningkatkan kecergasan dalam diri kita. Okey, untuk hari ini coach ditemani oleh Dina dan Steven untuk melakukan senaman koordinasi. Apa senaman koordinasi tu coach? Senaman koordinasi merupakan senaman yang membantu kita untuk meningkatkan kestabilan dalam diri kita. Okey, terdapat beberapa tahap kesukaran dalam senaman ini. Jadi, tahap yang mudah akan ditunjukkan oleh Dina dan tahap yang sukar akan ditunjukkan oleh Steven. Ha, nampak tak? Muka garang, mestilah ganas kan? Okey, so dinasihatkan kepada murid-murid semua agar mengikut tahap kesukaran masing-masing. Okey, jangan tidur kawan-kawan. Okey, bahaya tau. So, kalau semua dah ready, kita akan mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Teknik pemanasan badan adalah sangat penting sebelum kita melakukan senaman. Okey. Sebab apa? Dia boleh meningkatkan kita punya suhu badan dan boleh mengurangkan risiko kecederaan. Jadi dalam set pemanasan badan ni kita ada dua set dan satu set itu merangkumi empat pergerakan. Dalam setiap pergerakan kita akan melakukan selama 30 saat berterusan. Okey, Dina ready? Steven bersedia? Okey, kalau murid-murid pun dah bersedia, kita akan lakukan aktiviti yang pertama iaitu berjalan setempat atau march on the spot. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, jalan. Ha, just macam pemanasan badan je dulu kan. Nak naikkan suhu badan, nak tingkatkan degupan jantung. Ha, kalau nak advance sikit, boleh ikut Steven. Ha, dia dah jogging dah. Ha, okey. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik nafas, hembus. Okey, lepas ni kita akan buat total body extension dalam kiraan 3, 2, 1. So macam ni, duduk separa cangkung dan tolakkan badan. Okey, dari segi sisi, macam ni dan tolakkan badan. Okey, bersedia? Okey, dalam kiraan 3, kita pandang sana okey? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Separa cangkung dan tolakkan badan. Separa cangkung dan tolakkan badan. Okey. Lagi. Okey, lagi. Yes. Tolakkan badan. Okey. Lagi. Okey, lagi. Yes. Lagi 5 saat. 3 2 satu. Seterusnya kita akan melakukan aktiviti regangan kita yang ketiga iaitu World Greatest Stretch. Okey, di mana kita perlukan posisi plank. Okey. Letakkan tangan. Lutut kedua-duanya akan diletakkan di bawah, kaki kanan diletakkan di depan dan tangan kanan dianjurkan ke langit. Okey, tahan selama 30 saat. Okey, jangan lupa untuk tahan untuk bernafas. Jangan tahan nafas tau, bahaya. So perlu bernafas. Okey. 5 4 3 2 1. Okey, tukar ke kaki kiri. Okey. Dan angkat tangan ke langit. Untuk pengetahuan murid-murid semua, Steven sedang melakukan tahap yang advance iaitu lututnya tidak cecah lantai, iaitu diangkat lutut dia. Ha, macam coach tengah buat dan Dina tengah buat ni adalah tahap yang mudah. Okey. So lagi 10 saat stretch. 5 4 3 2 1. Okey, kemudian ialah plank tupat. Posisinya sama juga, plank juga. Okey. Dan bengkokkan sedikit lutut dan tolak. Dan tolak balik. Relax je, slow je. Dan regangkan balik. Okey, ulang benda yang sama dan tolak selama 30 saat. Jangan lupa untuk bernafas. 3, 2, 1. Okey, kembali kita ke lari-lari setempat. Okey.
just lakukan secara perlahan je sebab kita sedang membuat pemanasan badan. Okey. Hari sempat. Okey, jangan lupa untuk bernafas in and out. Lagi 5 saat kita akan buat regangan iaitu total body extension. Okey. Tiga, dua, satu. Okey, arahkan ke arah kanan dan separa cangkung. Tolakkan tangan ke atas. Separa cangkung. Tolakkan tangan ke atas. Okey, pastikan badan masa lonjak tu straight, okey? Okey, lagi. Lagi 10 saat. Boleh semua? Okey, 5 saat. Okey, yang terakhir, lonjak. Okey, kemudian kita akan buat world greatest stretch. Okey, di posisi plank, letakkan tangan kedua-dua. Lutut diletakkan di bawah. Kaki kanan diangkat ke kanan dan tangan kanan dianjurkan ke langit. Tahan selama 30 saat. Jangan lupa untuk bernafas. In and out. In and out. In and out. Okey, tukar ke kaki kiri. Okey. Coach rasa nak buat advance lah. Boleh tak Tiban? Boleh tak Tiban? Okey. Tiban sangat fokus ya. Boleh-boleh semua. Ha. Jadilah macam Tiban. Okey, lagi 10 saat. Jangan lupa untuk bernafas. In and out. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, sekarang kita akan buat plank tupat. Okey? Di posisi yang sama, posisi plank. Okey, bengkokkan sedikit lutut dan tolak. Kembali ke posisi asal. Dan tolak lagi. Posisi asal. Dan tolak. Okey, lagi 10 saat. Okey, come on. Posisi asal dan tolak. Okey. Kita dah berakhir dalam sesi pemanasan badan. Badan coach pun dah panas. Dina dengan Tiban macam mana? Badan dah ready? Dah bersedia? Okey, sebab selepas ini kita akan melakukan senaman koordinasi di mana senaman koordinasi ini mempunyai 2 set dan satu set itu merangkumi 10 pergerakan. Satu pergerakan kita akan melakukan sebanyak 30 saat. Dan 30 saat lagi kita akan rehat. Okey, best tak rehat? Ah, sebab rehat itu juga penting semasa kita melakukan senaman. Okey, kalau Dina and Tiban dah ready, kita akan tunjukkan plank, leg, tap. Jadi kita akan buat macam ni. Okey, sama juga dalam posisi plank tetapi tangan perlu di bawah. Okey, so lutut juga di bawah dan kita akan kaki kita akan ke kanan dan ke kiri. Ini adalah tahap yang mudah. Saya yang suka, kita akan angkat dan kanan dan ke kiri. Okey, jelas? Okey, dalam kiraan 3, kita akan buat sama-sama dalam posisi plank. 1, 2, 3. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Come on, 5 saat lagi. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, and 3, 2, 1. Okey, rehat. Baru 1 set. Coach dah salah rehat ni. Macam mana ni, Tiban? Didik TV KPM. TV KPM. Okey, untuk aktiviti seterusnya kita akan buat side shuffle iaitu kita akan macam ni dan cross tangan. Okey, tak perlu terus sampai habis. Ini adalah tahap yang mudah. Untuk tahap yang advance, kita akan pergi dan all the way down. Okey, sampai ke bawah. Okey, dan sampai ke bawah. Okey, ready? Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Kanan. Okey. Nampak tak? Ini tahap yang mudah saja. Okey. Kiri.
kanan, kiri, kanan, kiri. Okey, 10 saat lagi, come on. Kanan, kiri. 3, 2, 1. Okey, rehat lagi 30 saat. Tarik nafas. Lepas, tarik nafas. Lepas. Okey, aktiviti seterusnya adalah lunge mundur, iaitu lunge dan mundur. Okey, patah balik. Mundur. Okey? Untuk tahap yang suka, just angkat tangan. Ha, okey tak? Okey, semua clear. Okey, dalam keadaan 3, 2, 1. Alright. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Okay, jangan lupa untuk bernafas. Alright. Kanan. Kiri. Kanan. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey, rehat selama 30 saat lagi. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, kita dah selesai untuk set kita yang pertama. Macam mana Dina? Okey ke tak? Tiba macam mana? Penat ke tak? Okey, so set yang kedua kita perlu buat lebih tenaga. Okey? Boleh ke tak boleh semua? Okey, kalau macam tu kita akan mulakan dengan plank dan leg tap. Okey, plank dan leg tap ni sama juga tapi yang beza dia adalah tangan dia. Tangan dia perlu macam ni. Okey? Lutut sama tapi tangan perlulah ke bawah. Okey? Ready in 5 seconds. 3, 2, 1. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Coach rasa coach cantiklah masa bersenam. Betul tak, Timon? Kanan. Kiri. Okey. Kiri. Kanan. Okey. Kiri. Kanan. Lagi 5 saat. Okey, Dina? Okey. 3, 2, 1. Okey. Wah. Coach punya perlu ni banjirlah. Banjirlah, Timon. Boleh tak tolong lapkan? Mengada sikit je. Okey. Kemudian kita akan bergerak ke aktiviti seterusnya iaitu shuffle sisi. So, shuffle sisi sama je. Macam ni. Dan turun. Sikit je. Okey? Okey, Timon akan tunjuk ya. Harder one, yang susah sikit. Okey. Kiraan 3, 2, 1. Kanan. Tunduk. Kiri. Tunduk. Jangan lupa senyum tau. Senyum. Macam tu. Barulah ada gaya. Okey, lagi. Lagi. Nampak siapa yang paling bergaya? Dina ke? Timon ke coach? Siapa? Hai. Mestilah coach. Okey, 5 saat lagi. 3, 2, 1. Okey. Rehat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan melakukan lunge mundur iaitu. Okey, lunge. Mundur. Okey. Sama dan tukar kaki seterusnya. Okey. Alright. Keraan 5, 4, 3, 2, 1. Kanan. Turun. Kiri. Okey, untuk pengetahuan semua, Timon akan buat orang cakap lebih advance. Dia menggunakan towel sebagai beban. Okey? Sebab kalau tangan dia ada atas, dia ada beban. Mesti lagi penat kan? Okey. Kiri, kanan. Okey. Kiri. 10 saat lagi. Come on. Kanan. Bernafas ya semua, jangan tahan nafas ya, okey? 3, 2, 1. Alright, breathing. Lepaskan. Tarik nafas. Dan hembus. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sebelum kita ke aktiviti penyejukan badan, cooling down,
Coach ada surprise untuk Tiba dan Dina. Ha, suka tak? Tak suka? Alah, bolehlah, bolehlah. Okey, orang layanlah Coach kejap. Sebab cabaran ni juga, Coach nak bagi dekat murid-murid semua. Kalau murid-murid semua boleh buat, kita buat sama-sama, okey? Cabaran dia senang je, jap. Coach akan terangkan secara detail, okey? So, bila Coach cakap warna merah, korang dua akan ke kiri. Bila Coach cakap warna hijau, ke kanan. Okey? Bila Coach cakap putih, korang kena burpee. Tolong tunjuk burpee macam mana. Yes! Korang kena turun bawah burpee dan bangun balik. Okey? So, kita tunjuk demo sekejap boleh? Demo je, okey? Sebelum korang nak ke kiri ke kanan, korang perlu lari setempat dengan laju. Okey, fast feet, okey? Okey. 1, 2, 3, demo, okey? Merah. Hijau. Hijau. Putih. Okey, macam tu. Senang ke susah challenge coach ni? Senang. Senang. Okey, kalau macam tu coach. Coach tak nak ajalah. Aku rasa susah sebenarnya. Coach fikir siang malam apa nak bagi cabaran kat orang ni. Dorang cakap senang. Lah, okey tak apa, kita cuba dalam masa 1 minit. Okey, dah bersedia belum? Dah bersedia belum? Okey, murid-murid pun kalau nak cuba boleh buat sama-sama. Okey. Dalam QN 3, 2, 1, fast speed. Merah. Merah. Hijau. Putih. Okey. Lagi-lagi. Merah. Kamu lagi 30 saat. Hijau. Okey, merah. Putih. Ini macam dah penat kan? Okey, sabar. Lagi 30 saat. Lagi 30 saat. Merah. Hijau. Merah. Merah. Come on, 10 saat lagi. Merah. Putih. Okay, last. Merah. Hijau. Merah. Hijau. Tamat. Yeah. Semua berikan tepukan untuk Tiban, untuk Dina dan untuk murid-murid yang dah join kita punya cabaran. Okey. Kalau macam tu kita tarik nafas dulu boleh? Okey. Tarik nafas. Hembus. Okey, kita dah sampai ke penghujung aktiviti kita iaitu aktiviti penyejukan badan iaitu cooling down. So, dalam cooling down kita akan ada satu set sahaja dan kita merangkumi 7 aktiviti, 7 pergerakan dan setiap aktiviti kita akan membuat 20 saat sahaja. Okey, sebab ini merupakan cooling down, so kita memerlukan intensiti dia rendah. Okey, untuk mengurangkan suhu dalam badan kita. Okey, jom. Kalau semua dah ready, saya akan mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu standing hamstring stretch. Mana kita perlu berdiri tegak dan turun sehingga tahap maksima. Okey? Ya, macam tu. Okey? Dari side sana pula kita akan turun secara maksima. Okey, kalau tak boleh, jangan paksa. Alright. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Turun. Okey, tarik nafas. Hembus. Okey, hadap sana. Okey. Kita akan turun. Dan okey, stay selama 20 saat. Okey. Lagi 5 saat. 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat quad stretch di mana kaki kanan diangkat dan ditarik selama 20 saat. Okey. Kalau tak stabil, boleh pegang hidung. Ha. Jangan tutup tau, nanti tak boleh cakap, suara pun tak betul. Okey. Lagi 5 saat, tarik lagi. Okey. Tukar kaki kiri. Okey, kalau tak boleh, boleh pinjam bahu kawan. Okey. Pinjam Tiban boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, tarik. Selama 20 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Seterusnya kita akan buat hip flexor stretch. Okey. Kita akan duduk seperti ini. Okey. Dan tangan kedua-dua dia akan angkat ke arah langit. Stretch. Selama 20 saat. Okey. Kaki kanan. Alright. Nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, tukar kaki kiri. Sama juga,
tangan dihalakan ke arah langit. Right, selama 20 saat. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. So, lagi 5 saat. 4, 3, 2, 1. Okey, kemudian kita akan buat shoulder stretch. Okey, berdiri tegak. Tangan ditarik oleh tangan kiri. Ha, okey. Jangan tarik kawan. Tarik tangan. Okey, stretchkan dia. 20 saat. Okey. Tarik nafas. 10 saat lagi. Okey, Bina and Tiben. Okey. 4, 3, 2, 1. Okey, tangan kiri. Sama juga tangan kanan pula yang tarik. Okey. Tarik nafas. Hembus. Tarik nafas. Hembus. Okey? Lagi 7 saat. Relax. Okey. 3, 2, 1. Okey. Kemudian kita akan buat tricep stretch. Di mana kita akan bengkokkan seperti ini dan tolakkan dia ke belakang. Okey. Gunakan tangan kiri untuk tarik. Okey. 20 saat. Let's go. Tarik nafas juga. Hembus. Tarik nafas. Hembus. 5 saat lagi. 4, 3, 2, 1. Okey, tukar tangan. Bengkokkan dan tarik. Tangan kanan, tolak tangan kiri. Okey? Tarik nafas. Hembus. Okey, tahan. Okey, kita akan ada 2 lagi regangan. Okey, lagi 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita akan buat upper back stretch di mana macam ni berdiri. Kaki kita akan bengkokkan sedikit dan stretch ke depan. Tahan selama 20 saat. Okey, ini dari sudut sisi. Bengkokkan sedikit dan stretch. Okey. Lagi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. The last activity is chest stretch. Okey. Di mana dada tolakkan ke belakang dan tolak ke belakang. Tangan kedua-dua tangan ditolak ke belakang. Okey. Ini untuk side sisi bahu, tolak ke belakang dan tolak tangan kedua-duanya. Tahan selama 20 saat. Okey, another 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kita akan membuat sedikit tarik nafas, okey? Tarik nafas. Hembus. Tarik lagi nafas. Hembus. Okey, yang ini yang paling dalam. Yang boleh paling dalam, okey? Lepas itu kita tahan 5 saat, okey? Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Hembus. Okey semua, terima kasih sangat-sangat sebab sudi untuk bersama dengan kita orang semua untuk melakukan aktiviti senaman pada kali ini. So, kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang sebab coach sangat-sangat teruja nak jumpa korang lagi. So, terima kasih semua. Bye-bye. TV KPM.